Assalamualaikum, Patih. Akhirnya kalian datang juga. Gimana ini, Mas? Nunggu keputusan dari Patih dulu, dengerin. Kenapa kau memilih tempat ini? Amatlah agar tempat kematianmu tidak jauh dari Lembah Sumerah. Ini adalah tempat pesaranku. Dan tempat kau akan mati di sini. Dan di sini, saya akan membunuh kalian semua. Bagaimana bisa? Saat itu, anak buahmu mengatakan, kita bertarung satu lawan satu. Jika pun ada yang mati, itu dirimu atau diriku, bukan mereka. Setelah saya menghabisimu, giliran manusia-manusia itu yang akan saya habisi. Ucapanmu ini tidak akan pernah terjadi. Tul, kau sungguh percaya diri. Itu alasan kenapa saya masih tetap hidup. Kebeda pun itu. Baiklah. Hanya kau dan aku tidak butuh yang lainnya. Gimana ini, Mas? Hati-hati, Patih. Masih pilih. Nunggu keputusan dari Patih. Nanti kita kesana. Astagfirullah. Patih! Bos. Hati-hati. Apa hanya segitu kekuatan dari seorang Patih? Bolehkah saya membantu Patih? Kalian jangan membuatku malu. Baik. Tenang dulu, Pok. Tenang. Kamu jangan penyanyian, Pok. Nanti Patih beri syarat kepada kita. Baik, Bos. Sudah saya bilangin loh, nunggu isyarat. Ngejel kamu dangik. Gam, keluarkan semua kemampuanmu, Patih. Allah masyaallah. Allah. Ya. Pasti. Saya kira tembus.
Ya! Pati. Ini udah sampai kapan, Mas? Astagfirullah, sempatin, Mas. Sempatin, tidak. Tidak. Astagfirullah. Patin, kamu. Mampus. Sungguh sangat menarik. Jadi berapa? Mati. Ya Allah, Mas, gimana, Mas? Seharusnya kau tidak perlu sombong untuk menghadapiku, karena kau pasti tahu saya telah mendapatkan seluruh kekuatan dari patung ganda Jula. Patung Jula. Patung Jula. Hendra. Jika memang malu, ini adalah tinta terakhirku yang diberikan oleh Tuhan kepadaku, bah, maka di hari ini juga sopan, saya tidak ingin menyia-nyiakan tinta itu. Dan saya akan menggambar bentuk yang terbaik. Karena tinta itu sangat berharga untukku. Makan kincrong dulu. Tinta itu adalah kesempatanku untuk itu. Ya! Mau mulai selalu coba. Hendra. Kati haram tuh. Astagfirullah. Yang patis. Astagfirullah. Percuma cintamu banyak, tapi gambarmu sangatlah jelek, sangatlah buruk. Inilah jalan yang saya inginkan. Alhamdulillah. Berdiri lagi. Pancam gitu loh budang kaki. Ini awalnya sambil kayak kucing apa ya, Pak? Sama kucing sembilan. Ya, jari-jari. Ngetung kapan nih?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan hati-hati, yang. Yang. Tertawa bisa masih sempat sir. Jangan terpuru-puru menyelesaikan wabah. Kalau paham, kabar itu. Allahumma